Kaster izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam itu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah, udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita kembali untuk mendengarkan komentar-komentar dari umat Islam dan juga umat Kristen dan netizen terhadap pernyataan daripada Pak Aceh di DPR, ya, wakil ketua kalau nggak salah ya, DPR Komisi 8 yang keberatan dengan film His Only Son karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harusnya yang dipersembahkan itu Ismail, jangan Nabi Isa, jangan Ishak gitu ya, jangan Ishak, tapi harus Ismail gitu. Nah, kan nggak kayak gitu. Ini aja kan filmnya dibuat dengan versi Kristen, ya udah harus sesuai dengan Kristen. Kecuali negara ini sudah menjadi negara Islam, baru buat undang-undang tuh. Jadi setiap film, entertainment, ataupun film apapun yang berbau dengan agama, wajib versi Islam. Baru di situ, Pak. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak berkomentar terlalu banyak. Langsung saja kita mendengarkan komentar-komentar umat Islam dan netizen berikut. Izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam itu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah, udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya gak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi gak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Viral, tahu gak kenapa film His Only Son itu dilarang tayang di Indonesia? Karena cerita dalam film itu versinya Kristen. Ceritanya selaras dengan yang ada di dalam Alkitab. Dilarang karena cerita dalam filmnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang melarang. Sepertinya yang melarang sih tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Emang di Indonesia cuma agamamu doang yang ada? Halo? Perasaan ya, sejak dari kecil saya nonton film selalu berbau-bau tentang agama kamu. Tapi iman saya tidak goyang tuh. Cuma gara-gara film aja takut kali kau. Buatlah film sesuai dengan versimu, pemahamanmu, agamamu. Jangan malah di take down. Ini kasus lagi rame banget, kasus dilarangnya film His Only Son. Jadi buat yang gak tau, His Only Son adalah film Nabi Ibrahim versi Kristen. Nah, buat yang gak tahu, Abraham atau Ibrahim ini ada dua versi ceritanya. Versi Kristen dan versi Islam. Di versi Islam, pas dia begini ke anaknya, anaknya berubah jadi kambing. Di versi Kristen, pas dia mau begini, dia dihentikan tiba-tiba oleh malaikat suruhan Allah. Dan dia disuruh, lo kalau mau potong, potong kambingnya itu. Gue udah sediain kambing di sebelahnya, ternyata ada kambing nongol gitu loh. Itu ceritanya. Nah, saya di masalah ini kan emang direkturnya orang Kristen. Market segmentationnya orang Kristen. Terus kenapa nih Bapak DPR dan Jeter sih bingung gitu loh, Pak? Maksudnya ini nggak bakal mengurangi keimanan orang Islam, Pak. Enggak, Pak. Gua jamin abis nonton itu orang Islam tuh nggak bakal, Pak, login juga ke Kristen. Enggak, Pak.
Sama tuh kayak orang Islam nonton filmnya Krishna tuh, ya Little Krishna. Apakah mereka login ke Hindu? Enggak. Lagian kan beda, Pak. Kalau misalkan orang Muslim kan sebutnya Ibrahim. Kalau misalkan di film itu kan Abraham. Jadi sekali lagi ini adalah cerita untuk kaum Kristen. Ini tuh masalah konyol, nggak seharusnya diperdebatkan. Apa jangan-jangan ini dibuat buat menutupi kasus yang lain nih? Kasus apa ya yang lagi ditutup? Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sajali terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi. Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Karena pernyataan Bang Aceh tersebut sama sekali tidak merepresentasikan Bang Aceh sebagai pejabat publik. Kalau ini persoalan terkait akidah, ya serahkan saja kepada Kemenak RI dan MUI karena lebih pantas dan sesuai dengan porsinya. Apalagi di sana berbicara tentang Ibrahim atau Abraham dalam versinya. Yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Apa mana negara kuiki apa oshi? Ada lagi berita, film His Only Son dilarang tayang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama A. Loh, gini loh. Film His Only Son itu adalah film ajaran agama Kristen. Dibuat oleh orang Amerika, produsernya, direkternya agama Kristen. Mengangkat cerita Alkitab agama Kristen. Kalau filmnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama lain, ya berarti benar dong. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen, tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti benar. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen, yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia, yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama. Tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen. Dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen. Menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda loh? Ya memang dari dulu beda. Kok bisa ada beberapa orang yang bilang ini tuh tidak sesuai dengan ajaran agama A? Loh, ya agamanya aja beda gitu loh. Agama A sama agama B sama agama C itu ajarannya beda-beda semua. Menurut versi agama Kristen seperti ini, menurut agama ini seperti ini, menurut agama ini seperti ini. Oleh karena itu ada berbagai macam agama. Karena setiap orang punya keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Menurut agama A seperti ini, menurut agama B seperti ini. Ya nggak bisa disama-samain. Lu ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku. Ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu. Ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang benar. Nah, terus siapa yang benar? Ribet kan? Aneh gitu loh, gak make sense gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh basic knowledge kayak, ya ampun aku sampai bingung gitu. Aku baca beritanya tuh sampai kayak, hah? Apa sih? Kan gak ada hal lebih penting sih buat bok bahas sih, buat bok pikir no ta? Kayak basic sense otak manusianya tuh loh di mana gitu. Kayak, ayolah. Duh, gak ngerti aku, wis. Capek. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan semua. Dan teman-teman udah tahu ya, endingnya bahwa sebenarnya ini dibawa ke ranah politik saja. Dan yang gampang sekali untuk dipolitisasi ini adalah ya agama itu, teman-teman sekalian. Karena lebih mudah mereka mendapatkan suara dan segala macam. Ini kan tahun politik nih. Nah, jadi wajar-wajar aja. Nah, teman-teman sekalian, apa komentar kalian terhadap video ini dan tanggapan-tanggapan mereka ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.